bertemu lagi di ibadah doa ministry ini Tuhan, dan Tuhan menyertai ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Panas.
Kenapa? Pacin. Jangan pergi. Kenapa? Kenapa saja? Ampun, padahal kan aku pengen ngajakin mereka ibadah, kok aku jadi diginiin sih, Kes? Gak apa-apa, Jess. Kita tuh harus mengutamakan Tuhan. Kalau kita mengutamakan Tuhan, Tuhan pasti memberi kita upah yang lebih besar. Jadi, aku besok bakal temenin kamu streaming ibadah bareng. Oke, thank you, guys. Adik, sebelum kita dengerin firman, kita mau nyembah Tuhan sama-sama. Kita mau ambil posisi yang terbaik. Yuk, sama-sama nyembah Tuhan. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badan silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badan silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abah, Bapa, kini aku anakmu, rayakanlah seluruh hidupku. Ya Abah, Bapa, kini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Abah, Bapa, kini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Tadi kalian udah lihat drama. Dramanya tentang apa sih, Kak? Dramanya intinya apa sih, Kak? Nah, pencurahan Roh Kudus udah terjadi, udah kita rayakan minggu kemarin. Tapi itu tidaknya cuma selesai minggu kemarin. Oh, sudah selesai ya, Kak? Selesai. Terus kalian gak baca kitab lagi, kalian gak doa lagi. Jangan. Perayaan Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus itu terjadi tiap hari sebenarnya dalam hidup kita, dan harus kita terus rayakan tiap hari. Gimana Kak caranya rayain Pentakosta tiap hari itu? Caranya dengan baca Alkitab, dengan terus sembah Tuhan, dengan terus berdoa. Kak, aku belum bisa berdoa. Minta, Pak, Ma, ajarin dong aku doa. Ajarin dong aku baca Alkitab. Kalau kalian belum bisa baca, Mama, bacain dong cerita Alkitab. Kalau kalian kan lagi di rumah semua nih, mungkin gak ketemu kakak.
buat doa bareng, buat bacain Alkitab buat kalian, atau kalau kalian yang bisa baca Alkitab sendiri, baca Alkitab. Nah, balik ke drama tadi. Tadi ada satu anak yang takut nih karena dia mau ibadah online. Nah, sekarang kan semua lagi online nih. Mau ibadah online, temannya mau main, mau ngajakin dia main, dia gak mau. Dia mau tetap ibadah. Tapi si anak ini takut. Duh, gimana ya kalau teman-temanku ninggalin aku? Nah, mungkin ada dari adik-adik yang takut. Waduh, aku diajak temen main hari Minggu, hari libur, tapi jam 9 pagi ada tayangan Joel Ministry, ibadah, aku harus gimana ya? Adik-adik, jangan takut. Kalian mesti memilih Tuhan, menomorsatukan Tuhan. Di tiap harinya kalian juga harus menomorsatukan Tuhan. Menomorsatukan Tuhan itu pasti kalian akan dilimpahkan yang lain. Kalian butuh apa? Tuhan Yesus, aku butuh makanan buat satu keluarga. Tuhan nanti akan limpahkan. Tuhan Yesus, aku butuh teman-teman. Tuhan nanti akan berikan teman-teman yang terbaik buat adik-adik. Ketika adik-adik mengutamakan Tuhan, mengutamakan ibadah sama Tuhan. Di 2 Raja-Raja 17 ayat 37, Kak Anin mau bacain buat adik-adik semua. Tetapi kamu, adik-adik dan Kak Anin, harus berpegang kepada ketetapan-ketetapan, peraturan-peraturan, hukum dan perintah yang telah ditulisnya, diperintahkan oleh Tuhan. Bagimu dengan melakukannya senantiasa, dengan setia, dan jangan kamu berbakti pada allah-allah lain. Adik-adik, kita harus melakukan setiap perintah Tuhan. Apakah perintah Tuhan? Berbuat baik, tidak berbohong, tidak berontak sama orang tua, rajin baca Alkitab, rajin berdoa, dan dilakukan dengan senantiasa dan setia. Setia itu gimana? Berarti tiap hari adik-adik lagi males, adik-adik tetap berusaha. Enggak, aku mau tetap doa. Adik-adik lagi diajak temennya pergi hari Minggu, tapi adik-adik bilang, aku tetap memilih buat ibadah online. Adik-adik lagi mau nonton TV, tapi kalian ingat, aduh aku belum doa. Kalian langsung ajak orang tuamu untuk berdoa. Itu setia dan senantiasa di keadaan apapun, di kondisi apapun, adik-adik tetap mengutamakan Tuhan. Jadi adik-adik, di minggu ini pelajaran kita buat adik-adik juga, buat Kak Anin juga, kita harus tetap setia. Kita percaya bahwa Roh Kudus yang sudah dicurahkan atas kita, yang menolong kita, yang membantu kita, yang menuntun kita, yang menghibur kita di segala kondisi. Oke adik-adik, Kak Anin mau tutup dengan berdoa. Kita mau sama-sama berdoa, kita minta Tuhan, gak ada yang mampu buat setia terus, tapi kita mau. Tuhan, aku mau setia. Tuhan, aku mau setia berdoa. Tuhan, aku mau setia baca Alkitab. Tuhan, aku mau setia nurut sama orang tua, taat sama orang tua. Yuk, kita mau sama-sama berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus yang Tuhan curahkan atas kami itu senantiasa selalu ada bersama dengan kami. Pagi ini Tuhan, kami minta kesetiaan itu ada dalam hidup kami. Setia berdoa, setia baca Alkitab, setia mentaati orang tua, setia berbuat baik, dan setia mengutamakan Tuhan, mengutamakan ibadah. Tuhan, beri setiap kami kesetiaan, roh yang nurut, roh yang taat. Di dalam nama Tuhan Yesus, buat setiap kami, anak-anak-Mu Tuhan, yang ada dimanapun kami berada saat ini, kami percaya Roh Kudus itu yang menolong, menghibur kami, juga ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu ini Tuhan, dijagai, dilindungi dalam proteksi-Mu, juga seluruh keluarga kami, ada dalam perlindungan dan proteksi Tuhan yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin.